Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini agak semangat dan agak bete. Jadi dua rasa satu waktu. Belum lama saya nonton videonya ABS, Yoyo ABS, saya bikin sendiri tentang ABS Kertas Shift Challenge. Jadi saya tertarik untuk ikutan dan udah saya belanjain juga kertas shiftnya. Jadi kertas shiftnya saya beli model Sparkling Black Linen, kalau nggak salah. Di Tokopedia sih warnanya hitam, cuma yang datang silver. Jadi karena saya pengen tahu kertas shift itu kayak gimana, jadi nggak masalah. Kemudian, yang bikin saya bete itu adalah saya terlalu nafsu. Jadi, begitu dengar, begitu lihat ada challenge gitu, saya langsung ngerjain. Apa yang ada di benak saya, langsung saya kerjain, buru-buru. Dan ketika udah mau jadi, saya kembali lihat videonya. Saya pengen tahu berapa durasi maksimal, ternyata cuma 10 menit. Jadi itu nggak terlalu masalah lah kalau durasi. Yang bikin masalah adalah buat saya, bukan peraturannya. Jadi yang namanya peraturan itu kan kita harus ikutin aturan orang. Masalahnya adalah di situ peraturannya furnitur dan saya ngerjain non furnitur. Jadi saya ngerjain ini mini ampli gitar. Udah mau jadi, tinggal ngerakit aja. Makanya kenapa saya milih Sparkling B Black Linen, karena memang yang ada di benak saya itu bikin ampli gitar. Kalau misalnya saya cermati dari awal itu furnitur, mungkin saya akan ambil yang motif kayu. Karena ini udah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari lagi pendaftarannya tutup atau posting YouTube-nya tutup. Mau nggak mau gue mikir keras lagi bikin apa. Tapi udah ada sih, udah ada project, tinggal bikin aja. Jadi yang tadinya bete karena salah bikin, akhirnya yaudah gue bikin baru lagi. Sekarang kopi dulu biar moodnya ada. Kopi hitam, kopi Arabica Jawa pemberian temen, kopi pahit. Jadi kalau gue berkunjung ke siapa nanti, subscriber nanti suatu saat, sediain aja kopi hitam pahit. Oke. Ternyata menyehat, lebih sehat kopi hitam pahit. Jadi gua bikin project, pokoknya segala sesuatunya tentang yang dilipat-lipat. Artinya ini bisa jadi meja lipat, bisa jadi kursi lipat. Pertama dari kertas shift ini adalah daya rekat stikernya ini. B
beda dengan stiker-stiker pada umumnya. Jadi kayaknya ini lebih lengket dari spotlight. Secara bahan mirip bahan banner atau vinyl. Jadi kalau bahan aslinya PVC ya. Ya pokoknya mirip-mirip gitulah. Jadi kesan pertama yang saya rasakan di Pertasif ini, daya rekat stikernya ini lumayan tinggi daya rekatnya. Yang perlu diperhatikan adalah cutternya. Cutternya harus tajam. Kemudian harusnya saya pakai namanya ada cutting pad. Jadi membuat cutter itu awet. Cuma cutting pad saya udah banyak kena lem Korea. Jadi kesimpulannya atau review dari Pertasif ini adalah finishing yang sangat simple, efisien, dan gampang pengerjaannya. Paling di bagian-bagian sudut ini aja nih yang memerlukan ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran dalam pemasangannya. Secara garis besar itu aja sih. Jadi simple, efisien, dan cepat. Efisien sama aja cepat ya. Jadi, kalau di review motifnya si Pertasif Sparkling Black Linen ini jadi kasar gitu karena kesalahan di awal saya kurang cermat, yang tadinya bikin ampli gitar tapi peraturannya itu furnitur, akhirnya saya milih Sparkling Black Linen. Kalau saya cermat dari awal tuh untuk furnitur, mungkin saya bakal order yang motifnya serat kayu. Dan untuk mekanisme kaki lipatnya ini mungkin di video berikutnya ya, karena terbatas sama aturan challenge ini. Challenge ini aturannya 10 menit, jadi nggak cukup untuk menjelaskan cara bikin mekanisme dari meja lipat ini. Jadi saya akan ulas tuntas detail di video berikutnya.